Setelah serangan besar-besaran Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023 terjadi, perhatian Israel beralih ke koridor Philadelphia yang dianggap sebagai kawasan strategis bagi Hamas. Dalam konferensi pers pada 30 Desember 2023, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan jelas menyatakan niat strategis Israel terhadap wilayah itu. Lantas, apa itu koridor Philadelphia yang sangat diidam-idamkan Israel? Koridor Philadelphia atau yang dikenal sebagai rute Philadelphia merupakan sebuah koridor sempit yang terletak di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir, tepatnya di kota Rafah. Koridor tersebut berdiri sesuai dengan ketentuan perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel tahun 1978. Jalur ini memiliki panjang sekitar 14 km dan lebarnya bervariasi sekitar 100 meter. Koridor itu ditandai dengan pagar kawat berduri dan balok beton yang berfungsi untuk mencegah serangan bersenjata, mengendalikan pergerakan warga Palestina di kedua arah, dan mencegah penyeludupan dan perdagangan senjata antara Sinai di Mesir dan jalur Gaza. Koridor Philadelphia merupakan zona penyangga di perbatasan yang menjadi wilayah perebutan antara Mesir, otoritas Palestina, dan Israel yang pada akhirnya dikuasai oleh Mesir. Kemudian, pemerintahan Benjamin Netanyahu berniat mengendalikan koridor itu kembali, yang dengan begitu, Netanyahu yakin bisa mengontrol pergerakan orang dan barang ke jalur Gaza. Jurnalis dan peneliti terkemuka di American University of Beirut, Rami Kouri, mengatakan, Netanyahu ingin meyakinkan audiens domestiknya yang semakin marah dan kritis terhadap cara dia menangani perang, dan kegagalannya dalam membawa kembali puluhan tawanan yang masih berada di Gaza dengan menguasai koridor tersebut. Kouri menyebut, pada saat yang sama, Netanyahu juga ingin menanamkan lebih banyak ketakutan di kalangan warga Palestina dan menciptakan pengaruh baru untuk negosiasi dengan AS dan Mesir dengan melakukan ekspansi wilayah.